Assalamualaikum, senang sekali hari ini Bang Ucup bisa menjumpai Anda untuk Turaku Kicau Mania seluruh Nusantara. Semoga hari ini kabar Anda selalu diberikan kesehatan, dan apapun aktivitas Anda semoga selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Kontennya ini sudah pernah saya buat, dan sekali lagi saya pernah juga membuat konten ini berulang-ulang kali, tetapi banyak sekali para pemula, mungkin para subscriber baru yang masih belum paham tentang penanganan burung cendetnya. Di awal itu gacor ya, tetapi kemudian burung cendet yang kalian adopsi tiba-tiba itu macet, ataupun Anda beli di orang pertama itu gacor, setelah kita adopsi kita kok malah mandek, gacor, hilang, gelabakan ya. Bagaimana cara penanganannya? Namun sebelum lanjut dengan cara penanganan ini untuk menggacorkan burung cendet macet, saya mengajak Anda dengan kerendahan hati Anda untuk selalu menekan tombol subscribe Bang Ucup Channel dulu ya. Ingat, subscribe ini gratis, dan bagi kalian yang sudah subscribe, semoga rezeki kalian dilancarkan, amin. Banyak sekali pertanyaan dari para subscriber, baik di WA atau di kolom komentar ya. Burung cendet ini syaratnya adalah kalau Anda gacor di awal tiba-tiba macet, mungkin kita dapat kiriman ataupun Anda belinya beberapa saat perjalanan saja, ataupun sampai satu hari satu malam kita adopsinya atau kita ngimpornya dari orang pertama ya. Ini ada sebenarnya ada tiga cara, agar ada tiga caranya yang bagaimana Anda harus betul-betul pas dalam cara perawatannya. Tidak sembarangan untuk burung cendet baru ini kita gacorkan, karena burung cendet di sini sangat-sangat sekali, ingat, sangat butuh ketenangan, konsisten, dan juga mengadaptasikan. Ini faktor adaptasi disinilah yang membuat burung cendet baru biasanya tidak berbunyi, tetapi semuanya kembalikan ke karakter atau mental si burung. Ada yang tetap gacor, dan juga kebanyakan banyak sekali dari pemula itu untuk menanyakan, banyak yang tidak gacor alias stres. Nah, satu cara penanganan pertama yaitu kondisikan dulu. Maksudnya di sini kondisikan ya. Kondisikan ini adalah satu penenang, atau burung ini dibuat bagus dulu, fit dulu tenaganya, mungkin di perjalanan ataupun perpindahan sangkar, tekanan itu harus kita sterilkan dulu. Istilahnya kondisikan ini diobati dulu. Kalau memang ada yang sakit diobati, syaratnya jangan sekali lagi ada penanganan untuk penekanan lagi, seperti memaksakan memandian, memaksakan menjemurnya, atau memaksakan pengablakannya. Syaratnya di situ tetap kita langsung kondisikan dengan cara memfol kerodong. Ingat, fol kerodong itu sangat efektif untuk mengisolasi burung cendet ini biar tenang dulu ya, biar tenang. Kasihlah IF yang sebanyak mungkin untuk mengkondisikan tenaga yang sudah terkuras di perjalanan atau penangkapan atau yang lainnya. Nah, yang kedua caranya ya, cara yang kedua ini adalah Anda sendiri mengenali atau kenali perilakunya si burung cendet baru ini. Jika sudah mulai kondisi bagus, maka kenalilah hal-hal ya, hal-hal di lingkungan Anda yang sekiranya burung cendet ini setelah kita mandikan takut sesuatu, seperti takut pompa air karena terlalu dekat. Nah, makanya syaratnya itu dijauhi. Jika selama penggantungan burung cendet habis dimandikan ini kita abrak di depan teras rumah itu takut, masih nyalto, masih nggak mau diem, nggak mau tenang, kita usahakan membaca atau kenali perilaku di sini adalah untuk menghindari tekanan lagi. Jadi kita hindari di situ, kita ambillah inisiatif untuk menggantungnya di tempat yang sepi saja. Ini adalah cara bagaimana untuk mengembalikan kegacoran atau ketenangan si burung dalam proses mengadopsi burung baru. Nah, perilaku di sini banyak sekali faktornya. Jika kalian cendet ini kenali
takaran berapa pemberian IF yang semestinya ya. Semestinya di sini di konten sudah saya buat bagaimana cara untuk mengetahui berapa banyak jangkrik yang dibutuhkan untuk burung cendet, karena tiap cendet itu tidak sama karakter dan kebiasaannya ya. Nah, kemudian ambillah untuk inisiatif penanganan yang ketiga di sini ya, seperti itu. Jadi kalau masih belum tenang, masih belum gacor, ataupun masih belum efektif pengadaptasiannya, maka lakukanlah seperti sering-seringlah untuk mengablaknya dengan proses memandikan dahulu, kemudian menggantungnya untuk pembelajaran pengadaptasian. Pengadaptasian di sini sekali lagi jangan sering-sering memaksakan untuk kondisi di cara yang pertama ini kondisikan ya. Jangan sekali-kali tumbuh lagi kondisi yang pertama ini itu terulang. Jadi penanganannya seperti itu, kita harus membaca, kenali karakter dan perilakunya dulu ya. Baru Anda melakukan penanganan, yaitu perawatan, menaikkan birahi, mengkondisikan. Itu ada tiga cara penanganannya sebenarnya. Gampang sekali untuk Saudara Kicomania seluruh Nusantara. Mari kita belajar terus bersama Bang Ucup supaya Anda lebih sukses dan lebih pintar merawat burung cendet. Bagi pemula khususnya yang masih baru-baru merasakan melihara burung cendet, jangan khawatir. Kuncinya adalah tetap kita harus sabar ya, telaten dan konsisten. Intinya seperti itu. Semoga konten ini bermanfaat untuk Saudara Kicomania seluruh Nusantara. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung Bang Ucup Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.